Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang mulia ini, tema besar yang akan kita angkat adalah tentang masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Al-Qur'an secara etimologi, secara bahasa yaitu berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan ay qira'atan, yaitu bacaan. Bahkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Al-Qur'an di sini adalah bermakna bacaan yang sempurna. Adapun secara istilah ataupun terminologi, Al-Qur'an bimakna kalamullah al-munazzal ila nabi sallallahu alaihi wasallam min khilali Jibril alaihi salam. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi seseorang, menjadi pedoman hidup untuk seluruh alam ini, seluruh manusia di alam semesta ini. Bahkan dalam suatu ayat dikatakan Al-Qur'an sebagai syifa'ul nas, sebagai syifa'un fis-sudur, sebagai obat hati, sebagai obat di dalam hati. Artinya apa? Ketika hati kita ini masih galau, hati kita ini masih kotor, mari kita tanamkan lagi nilai-nilai Al-Qur'an. Terutama kita sering kali untuk membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Qur'an ini menjadi multifungsi dalam kehidupan manusia. Ada salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya beliau enggak pernah lepas dengan bacaan Al-Qur'an. Minimal ketika beliau menjelang tidur, selalu beliau mengucapkan atau istiqomah dalam membaca, yaitu suratil Falaq, suratil Nas, suratil Ikhlas. Itu beliau sering kali membaca suratul Nas 3 kali, suratul Falak 3 kali, dan suratul Ikhlas 3 kali. Ketika beliau sudah membaca 3 surat tersebut, beliau kemudian meniupkan ke telapak tangannya, kemudian beliau naruhkan, mengusapkan ke kepala sampai ke seluruh tubuhnya. Itu tidak lain keterangannya adalah supaya, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh kita ini akan terjaga. Tubuh kita ini akan selalu terjaga, baik jasmaniah kita maupun ruhaniah kita. Bahkan Al-Qur'an ini menjadi sangat penting bagi muslim pada umumnya, karena ketika kita salat itu harus mengucapkan, membaca suratul Fatihah. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca ayat Al-Qur'an, membaca surat Al-Qur'an minar surat fil Fatihah, maka bagaimana salat kita nantinya? Oleh karena itu Al-Qur'an wajib hukumnya fardhu ain bagi orang-orang yang mau belajar
terkait bacaan Al-Quran. Ini dari segi bacaan Al-Qurannya saja. Bahkan dalam ayat Al-Quran disinggungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya tartil ini adalah bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Seringkali orang yang pede baca Al-Quran terus menerus, bahkan ketika ditanya, apakah kamu sering baca Al-Quran? Setiap hari saya baca Al-Quran, bahkan setiap bulan saya khatam Al-Quran, bahkan sampai sekali, dua kali, bahkan sampai tiga kali. Tapi ketika disuruh mencoba-coba baca Al-Quran, surat Fatihah minimal, akan tetapi bacanya masih tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat atau mafatih suar para membuka surat, atau yang kita sebut dengan huruf muqata'ah. Seperti contohnya adalah Alif Lam Ra. Coba bayangkan kalau orang itu tidak berguru, orang itu tidak belajar tentang bacaan Al-Quran, maka yang akan dia bacakan bukan Alif Lam Ra, tapi adalah ular. Bahkan alaro juga seringkali kita dengarkan bagi orang-orang yang enggak pernah belajar tentang kaidah ilmu tajwid atau belajar Al-Quran yang benar. Oleh karena itu, belajar bacaan Al-Quran saja itu harus ada gurunya. Bagaimana kita bisa dibimbing oleh seorang guru? Jangan sampai kita belajar Al-Quran tanpa guru. Karena ilmu Al-Quran termasuk bacaan Al-Quran itu harus ada gurunya. Audio saja tidak cukup, harus ada gurunya yang mau mengajarkan bagaimana kita bisa mengetahui makharijul huruf, bagaimana kita bisa mengetahui sifatul huruf, sifat-sifat huruf, makharijul huruf, huruf yang bisa dikeluarkan, bagaimana bacaan-bacaan seperti kha, bacaan seperti dhad, bacaan seperti alif, harus benar-benar kita tahu dari guru kita bagaimana guru itu membimbing bagaimana membaca daripada huruf per huruf daripada ayat Al-Quran tersebut. Jadi sangat kurang tepat ketika ada orang yang mau belajar Al-Quran tapi tidak ada perantara daripada guru. Bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali menerima wahyu, ditalaki langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, iqra, iqra, iqra ya Muhammad, bacalah, bacalah wahai Sayyidina Muhammad. Itu menjadi ciri khas bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang ingin belajar Al-Quran harus dengan guru atau harus ada gurunya. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai orang Muslim di alam semesta ini. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi bacaan yang luar biasa untuk kehidupan kita, menjadi kemanfaatan yang luar biasa bagi kita, karena ini adalah firman Allah, bukan firman yang lain, tapi inilah kalamullah, firman Allah, Tuhan alam semesta ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.